Teruntuk hati yang lelah, kemarilah, istirahatkan dirimu sejenak. Dunia memang tidak selalu memutari jalanmu. Ia melintasi banyak hal. Amarah dan dendam sering terpaut bersamaan. Sebab itulah diciptakannya sebuah cinta. Sebuah cinta diciptakan untuk mencintai pemilik hatinya, yaitu kamu. Berbahagialah, karena masih punya rasa. Kamu berharga. Tidak ada yang bisa merebut nafasmu hari ini. Sekalipun nafasmu nanti pergi, setidaknya masih akan ada cinta yang selalu dikenang. Maka dari itu, berbuat baiklah. Satu saja kebaikan dari dirimu, akan ada ribuan kebaikan yang akan datang untukmu. Bisa hari ini, esok, lusa, ataupun nanti. Sampai kau menua, lalu terbaring tak berdaya. Kita bisa lihat siapa saja yang akan datang saat kita telah tiada nanti. Kalau kau mau yang menengokmu nanti adalah sekumpulan orang baik, maka jadilah baik dari sekarang, agar semakin banyak hitungan amal yang akan kau bawa nanti. Menangislah jika kau lelah. Menangislah jika kau merasa telah melewatkan semuanya dengan sia-sia. Meskipun waktu tidak akan berputar ke belakang, masih banyak waktu yang bisa kau gunakan untuk berbenah. Sudah sejauh apa kita dengan Tuhan kita? Sudah seburuk apa kerusakan yang kita buat? Sampaikah umur kita dengan esok pagi? Tidak ada yang tahu. Manusia di dunia terlalu sibuk menelanjangi semesta, padahal semesta juga tidak terlalu peduli dengannya. Kasihannya, ambisi merebut raga, ambisi mengalahkan bahagia, fanatik, sampai terlalu berkuasa. Tangan yang kau gunakan hari ini hanyalah sebuah titipan. Lalu mengapa kau gunakan untuk menyakiti banyak makhluk? Mulutmu bukan sekedar harimau. Ia akan jauh lebih kejam untuk menerkam tuannya sendiri. Tidurlah, bermimpilah, lanjutkan saja angan-anganmu untuk memiliki dunia. Nanti kalau kau lelah, pulanglah. Tuhan sudah menanti untuk kau peluk lagi. Menangislah, kau akan tenang. Tidak perlu dihiraukan semua masalahmu hari ini. Ia akan berlalu dengan sendirinya. Tenanglah, kau tidak sendiri. Semua manusia juga mempunyai masalahnya masing-masing. Hanya saja kita jarang melihat ke belakang. Di sana, banyak yang jauh lebih terpuruk dari kita. Menangislah jika itu perlu. Kau bisa tidur sebentar. Rasakan Tuhan sedang memelukmu dalam mimpi. Dan saat kau terbangun nanti, semua akan pulih. Hatimu akan tenang dan akan selalu tegar menjalani hidup. Tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum kepadamu. Dan berbuat baiklah, agar selalu ada kebaikan di sekitarmu.